Melihat secara dekat sistem dan pelaksanaan pasaran harta intelek yang boleh dijadikan panduan untuk diaplikasi di Malaysia. Itu objektif utama lawatan kerja Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO selama 5 hari di negara tembok besar China. Butiran lanjut bersama wartawan Eva Dian Ali di Shanghai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hassan Malik berpendapat lawatan kerja dan kajian ini memberi manfaat kepada pihak kementerian melalui persefahaman yang dibentuk dengan perjanjian kerjasama dan pertukaran data harta intelek. Banyak manfaatnya dan kita telah bersetuju untuk bekerjasama bukan sahaja menghantar kakitangan anggota kita di MyIPO ataupun daripada Kementerian Mesti, begitu juga dengan para usahawan-usahawan untuk mereka melihat dan boleh bekerjasama sama ada secara joint venture ataupun pertukaran teknologi transfer yang saya lihat mereka sudah cukup bersedia untuk membantu negara kita. Manakala bagi Ketua Pengarah MyIPO, Samsiah Kamarudin, lawatan kerja dan kajian ke negara China ini merupakan salah satu persediaan bagi pihak MyIPO yang akan menganjurkan satu persidangan harta intelek global atau GIPVC yang kedua pada bulan Jun nanti di Kuala Lumpur yang bertemakan Ideas to Value, Accelerate ASEAN. Conference ini akan dapat menggabungkan pakar-pakar dalam bidang penilaian harta intelek, dalam bidang IP financing dan juga pasaran harta intelek, bertukar-tukar fikiran dan juga untuk menambah ilmu mengenai harta intelek secara keseluruhannya. Dengan terjalinnya kerjasama antara Malaysia dan negara China dalam memperkasakan harta intelek, ia mampu memberi perubahan yang positif kepada ekonomi negara. Selaras dengan harapan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk melihat rakyat Malaysia merebut peluang dan ruang ini untuk mengubah landscape ekonomi negara melalui satu sumber kewangan yang baru, iaitu harta intelek, kerana ia mampu memberi sumber pendapatan yang tinggi. Laporan Eva Dian Ali dan juru kamera Rothman Abdul Ghaffar dari Shanghai, China untuk Rita RTM.